Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada kita sebagai umatnya. Qomah ini zaman. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan doa wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya 'alim iftah lana babana bil Qur'anil Azim nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan ayah. Hari ini kita masuk atau melanjutkan pembelajaran tentang sifatul huruf ya. Yang masih ingatkah bahasa yang terakhirnya? Izinnya. Kita sudah masuk pembahasan sifat syiddah ya. Kemarin kita sudah membahas 4 huruf. Karena huruf syiddah itu ada 8. Ajid, Qotin, Bakat. Ya. Kemarin kita baru bahas ajid ko ya, hamzah, jim, dal, of ya. Sekarang hari ini kita bahas tentang huruf selanjutnya. Oke, jadi
Syiddah, Bapak. Syiddah itu pembahasannya terkait dengan aliran suara, ya. Suaranya itu tertahan, ya, atau mengalir, ya. Kalau tertahan itu namanya syiddah. Kalau mengalir namanya rokhwah. Pertengahannya bainiyah atau tawasud, ya. Tertahan maksudnya apa? A misalkan. A ya itu tahan, beda dengan sa, ya. A ja ya, kemudian da o itu tertahan suaranya. Jadi tidak mengalir. Nah, kalau rokhwa mengalir, ya, sa, sya, ya, lagi, pokoknya selain huruf syidda dan juga huruf bainiyah, ya. Jadi syidda dan bainiyah itu sudah jelas. Sisanya adalah rokhwa, ya. Ha juga sama, itu huruf rokhwa. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf syiddah. Sebelum kita lanjut ke huruf syiddah, Mangga. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi sudah saya apersepsi, sudah saya ulang. Karena apersepsi itu penting, ya, sebagai jembatan. Jembatan untuk melanjutkan atau menghubungkan ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan tentang huruf syiddah. Belum paham. Mengintil aja. Ya, enggak apa-apa. Kita aja dulu. Harus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Lebat. Silakan. Nah, juga. Oke. Kalau tidak, kita lanjut, ya. Huruf selanjutnya adalah huruf O, ya. O itu huruf kelima dalam huruf syiddah. O, ya. Sama itu juga termasuk huruf syiddah O. Jadi dia tidak mengalir. Ya. Nah, ketika dia sukun, nanti dia akan mantul. Oh iya, dulu pernah saya sampaikan, ya. Mungkin Bapak lupa atau mungkin ingat, ya. Jadi harokat itu lawannya adalah sukun. Harokat ada apa? Tiga. Fathah, kasroh, dhammah. Itu harokat. Gimana kalau tain? Sama saja sebenarnya, ya. Cuman tiga secara umum. Nah, ketika huruf dalam kondisi sukun, itu huruf paling berdiri sendiri, ya. Maksudnya dia sifatnya itu akan muncul. Jadi ketika huruf dalam kondisi sukun, itu kondisi di mana dia itu netral. Maksudnya dia, ya, sejatinya ke huruf tersebut. Nggak ke fathah, enggak ke kasrah atau ke dhammah. Ya. Kalau huruf berharokat, dia akan cenderung ke harokat tersebut. Sifatnya, ya. Sifatnya akan cenderung ke huruf fathah, ke harokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Tapi ketika dia dalam kondisi sukun, itulah sifat huruf sejatinya itu. Ya. Nah, huruf O, ya, to, itu ketika dia sukun atau sakinah, maka dia akan punya sifat apa? Kolah nanti, ya. Itu sifat mantulnya, ya. Jadi ketika dia sukun itu harus dipantulkan, ya. Disebutnya kol-kola. Ya. Baik, kita lanjut ke latihannya. Mangga, Bapak dibuka latihannya. Kawan? 12 atau 13? Latihannya poya. Oh iya, to halaman 12. To. Sudah dibuka? Saya baca, ya. Nanti diikuti seperti biasa. Poti tubako. Utong koni kona. Minal mu koni. Mati pong koni po.
qanitoh. Sekali lagi saya baca. Qatitu baqo. Qatitu baqo. Qutan qanitotana. Qutan qanitotana. Minal muqani. Minal muqani. Matiqan qanito. Matiqan qanito. Satu ya. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Toti tubato tutong toni totana minal muqani minal mutoni mati tong toni to. Toti tutong tubako. Toti tubako tutong toni totana minal mukni minal muktoni muktoni minal muktoni mani mati mati tong toni to. Poti tu bato tu tong toni totona minal mutoni mati tong toni to. Poti tu bato tu tong toni totona minal mutoni mati tong toni to. Bismillahirrahmanirrahim. Poti tu bapo tu tong toni totena minal mutoni minal mutoni mati tong toni to. Poti tu bato tu tong toni totena minal mutoni mati tong toni to. Ya, baik. Kita ulang. Sekali lagi. Sama-sama wajib. Poti tu bato tu tong toni totena minal mutoni mati tong toni to. Ya, kita lanjut huruf selanjutnya huruf ba ya. Ba bangga dibuka jelas ya. Selamat nih dia juga mantul ya. Baca babi bu babe. Babi bu babe. Ubang bani babena. Ubang bani babena. Minal mubani. Minal mubani. Babi bam bani ba. Babi bam bani ba. Babi bu babe. Babi bu babe. Bu bam bani babena. Bu bam bani babena. Minal mubani. Minal mubani. Babi bam bani ba. Babi bam babi bu babe bu bam bani babena minal mubani
Mabi bang bani ba. Babi bu babe. Bu bam bani babena. Minala mu bani. Mabi bam bani ba. Babi bu babe. Bu bam bani babena. Minal mubani mabibam baniba. Babi bubab bubam banibabana. Minal mubani mabibam baniba. Babi bubab bu bang bani babana minal muk mukni minal mukbe mani bam bani ba minal mubani bami mabi bam bani ba. Bismillahirrahmanirrahim. Babi bu babe bu bam bani babana minal mubani mabi bam bani ba. Babi bu babe bu bam bani babana minal mubani mabi bam bani ba. Lanjut huruf selanjutnya huruf kaf ya. Nah, huruf kaf sama ya, pun tapi dia nggak mantul ak ya ak ak jadi ak harus bukan pantulan lepasnya dia dari mantulnya. 13 ya saya baca. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukang kanikakna. Kukang kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikang kanika. Makikang kanika. Kaki kubak. Kaki kubak. Kukang kanikakna. Kukang kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikang kanika. Makikang kanika. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kubak. Kukang kanikakna. Minal mukni. Maki kang kanika. Kaki kubak. Kukang kak. Kukang kaki kak. Kaki kubak. Kukang kah. Kukang kanikak na. Mi. Minal muk. Muk. Ni man mani mahi ka, maki maki kang kahina mani ka, kanika maki kang kanika mani maki mak maknik maknik kang kan maki 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 maki
kang kahina kani ka maki maki kang kah kahina maki kang kani ka manika maki kang kanika lagi dari depan kaki kaki kubah ku kang kah nani ku kang kanika na minal mukti mani mani maki maki kang kanika kaki kubak ku kang kanika kena minal mukhni maki kang kanika kaki kubak ku kang kanika kena minal mukhni maki kang kanika kaki kubak ku kang kanikakna minal mukhni maki kang kanika kaki kubak ku kang kanikakna minal mukhni maki kang kanika kita orang sama-sama Wahid kaki kubak ku kang kanikakna minal mukhni maki kang kanika baik ya huruf selanjutnya atau huruf yang terakhir ya huruf terakhir yang memiliki sifat syiddah yaitu huruf ta ya. Tadi tubat tadi tubat utang tanitat na utang tanitat na minal mutni mati tang tanita mati tang tanita tati tubat tati tubat utang tanita na tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita mati tang tanita tati tubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita tati tubat tutang tanitatna tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita tati tubat tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita tati tubat tutang tanitatsana minal mutni
Mati tang tanita. Tati tubat tutang tanitasna minal mutni mati mati. Tati tan manit mati tan mati tan minal mutni mati tan tani tanita mati tan mati tan tani tani tan tani tan mati tan mati tan mati tan mati mati tan mati tan tani tani tanita 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 mati tan tanita tati tubat tutan mi tutan tanitatna minal mutni mati tan tanita. Tati tubat tutang tanitasna minal mutni mati tang tanita. Tati tubat tutang tanitasna minal mutni mati tang tanita. Baik, coba sampai di sini mungkin enggak kalau ada pertanyaan untuk huruf-huruf syiddah ya. Hari ini kita bahas 5 huruf atau itu ya 5 huruf. 4 huruf ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Huruf-huruf syiddah. Enggak. Oh itu biasanya tulisannya gimana? Dijabarin. Oh itu kalau dijabarin dia ada huruf O sendiri. Maksudnya kalau tangan TH. Kalau tulisannya berarti T. Oh bahasa Latinnya TH A. Kalau di Arab itu nggak kena huruf O sebenarnya. Dia Latinnya tetap A tapi bacanya O gitu. Kayak ro tulisannya ran. Tempatnya itu sama seperti huruf ta. Oh, sama. Sama, cuman lidah belakangnya kayak huruf kof. Itu kan kof ya. Nah, kof itu angka lidahnya kalau ujungnya sama yang huruf ta. Ta da o. Di dunia itu metas tapi tonnya lebih kayak huruf kof gitu. Jadi maksud nanti kita akan ketemu ya. Namanya huruf isti'la. Nah, huruf isti'la apa berarti harus bisa ya. Dia nanti membedakan antara huruf tebal sama tipis gitu. Itu huruf tebal. Kalau po dengan ta maksudnya gini. Ketika ta dan po harokatnya ta fathah bisa dibedakan ya, yang satu tak, yang satu o, yang itu beda tipis tebalnya. Tapi kalau nanti kalau diharokatnya kasroh itu masalah ya, ti ya ti semua kan kalau dia tebal kan itu juga sama ti kan ti itu semua kalau nggak tebal. Tapi kalau tebal ketahuan ti sama ti ti sama ti ya, u sama u ya, tu sama u ya. Pangkal lidahnya. Jadi maksudnya gitu, maksudnya pangkal lidah naik itu ya bagaimana kita ucapkan huruf qaf. Itu gampangnya. Ya. Ini huruf-huruf tebal itu pangkal lidahnya sebagaimana huruf qaf. Seperti itu. Latihan enggak? Apa? Di bahasa Inggris kan latihan qaf doang ya. Ya? Yang kalian naik. Oh, iya. Yang maksudnya kalau yang makhraj hidup aslinya itu di pangkal lidah ya huruf qaf. Ke depan sedikit kaf. Tapi kaf itu enggak tebal.
Jadi enggak kok, tapi ka. Ka dengan ko. Nah itu. O, ka. Kalau latihan apa? Ya, kalau ko amato ya. Latihan kita. Oh iya. O. O. Oh, ya, oh. Seperti itu mungkin. Kita jarang. Iya betul memang. Iya. Kita juga kalau ketemu bacaan yang jarang kita. Iya betul. Benar. Emang gitu. Makanya kan, ya di sebisa mungkin ya kita belajar kemudian juga tilawah itu kan itu di situ maksudnya. Biar kita terbiasa dengan pelafalan huruf-huruf tersebut itu. Cuma basic belajar dari awal kita. Iya betul kan. Kita nggak masuk kayak dari sini. Betul. Makanya jauh banget sama dulu itu. Iya betul. Asal baca itu. Betul. Iya makanya jadi penekanan kan. Iya. Bahkan kan itu di Quran surat Al-Muzammil ayat 4 itu kan waratil Qur'ana tartila. Nah, yang dimaksud dengan tartil kalau menurut ulama itu ya makharijul huruf sama sifatul hurufnya terpenuhi, tartil tuh. Makharijul huruf dan sifatul huruf terpenuhi itu namanya tartil. Karena dua basic itu tuh. Makharijul huruf sama sifatul huruf kalau semuanya sudah clear, maksudnya sudah clear dalam artian sudah tidak ada kesalahan, insyaallah bacaannya bagus. Ada lagi? Baik. Ya. Kalau teman nemuin waktu bacaan lama itu, khususnya kadang nggak sesuai yang di. Nggak maksudnya nggak sesuai dengan ayat per ayat. Iya. Ya, kalau terkait dengan wakaf, nanti sebenarnya ada kitab tersendiri tuh belajar tentang wakaf. Saya sendiri belum pernah belajar ya, cuman pernah dapat maklumat dari guru saya gitu. Oh itu ada kitab sendiri ya terkait dengan wakaf ibtidak. Dan kalau dulu yang pernah saya pelajari itu, jadi terkait dengan wakaf itu ada dasarnya yang penting itu maknanya tidak sampai terputus ya. Dalam artian maknanya itu harus benar. Jangan sampai nanti kita baca tapi maknanya itu salah gitu, maksudnya menyebabkan maknanya itu jadi ambigu atau jadi asing gitu ya. Terkait dengan apa namanya bacaan wakaf gitu ya. Putus saktah berarti jatuhnya. Ya. Boleh. Yang penting bacanya benar. Dah itu belakang hak-haknya, haknya apa harus itu? Qaddamat. Ya, ada. Ya, ada haknya tanwin. Iya. Tanwin apa? Domah. Hu harusnya berarti. Kun. Hu. Qaddamat yada. Ya, harus sukun kan. Qaddamat yada wa yaqulu. Ya. Qaddamat yada putus. Nah, boleh. Atau menyambung juga boleh kan? Ya, qaddamat yada wa yaqulu boleh. Atau tadi berhenti qaddamat yada wa yaqulu ka. Penting tadi betul. Maknanya itu enggak terputus sama kemudian harus cara wakafnya benar. Dengan qaddamat yadahu wa yaqulu. Nah, itu salah. Kalau mau berhenti harusnya sukun. Qaddamat yadah. Seperti itu. Kemarin saya kan saya biasa baca. Ya. Ya Allah, Bapak. Ya betul. Beda ya. Ada tahu di mana kan?
Iya, ya itu. Benar kata Ustaz bahwa banyak orang kalau bisa satu bulan aja yang beda. Kalau beda bulan kadang beda. Betul. 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 Jadi kalau kayak gitu misalnya sama semua sebenarnya nanti terkait dengan rosem cara penulisan Al-Qur'an ya, Pak. Jadi itu saya sampaikan gitu. Kebanyakan di Indonesia itu terbitannya itu cetakannya itu memang dari Depak gitu. Beda dengan Timur Tengah gitu. Usmani namanya. Usmani. Nah, itu nanti tanda bacanya bisa beda, Pak. Tanda bacanya maksudnya tempat-tempat berhentinya, kemudian istilah-istilahnya, istilah matian. Nanti ada namanya kalau di Timur Tengah itu namanya ada hamzah wasal. Saya sampaikan ya, ada namanya hamzah wasal. Kalau di Quran kita enggak ada istilah namanya hamzah wasal. Nanti penulisannya beda tuh. Kalau kayak di Saudi gitu. Mungkin kalau Pak kan pernah itu ya, umroh ke sana. Nah, kalau dilihat itu Qurannya itu sama dibandingkan dengan Indonesia itu beda tuh tulisannya. Tidak dapat dari pabrik Al-Qur'an kan kita jadi ke sana langit kasih. Oh gitu, coba dibandingkan antara yang Bapak misalkan punya dari Indonesia gitu ya, misalkan sama itu ada perbedaan nggak gitu, kalau ada perbedaan ya, sama semua gitu jadi cetakan bagus nih semua itu sama betul. Tadi gitu ya, yang pertama yang beda adalah biasanya tanda wakafnya beda, kemudian penulisan dalam artian tadi harokatnya juga beda nanti. Kayak tanwin, misalkan fathatain, kasrotain ya. Kalau dia itu, kalau kaitannya dengan apa namanya, tajwidnya, hukum tajwidnya idhar, itu tanda tanwinnya itu sama tuh. Fathah misalkan, panjang harokat fathahnya itu ya, garis-garis duanya itu sama. Tapi kalau dia bukan idhar, hukumnya bisa gini. Bukan miring, masa miring. Enggak sama. Silakan gini, ini kan fathah nih misalkan. Ini sama nih. Belakang sama depannya sama ukurannya. Tapi kalau dia bukan idhar, tunggu ini. Gitu. Panjang sebelah. Iya, tapi bukan panjang sebelah, penempatannya saja. Depannya sama ukurannya misalkan sama-sama satu jari. Yang bawah sama juga sama satu jari, cuman yang satu agak maju, yang satu agak mundur. Ah betul. Kalau bisa saya jawab gitu. Buat maklumat. Seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak cukup ya. Baik. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi hari ini terkait dengan melanjutkan huruf-huruf syiddah ya sudah kita selesaikan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa Wahid Ain. Wadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.